Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi di channel Natasya Official. Dan hari ini kita sedang bermain game Utopia Origin. Okay, hari ini aku nak buat satu konten di mana kita akan jalan-jalan dan kita akan minta makanan pada orang. Siapa yang bagi makanan dekat kita, aku akan kasih hadiah. Okay, jadi aku nak tengok apa reaksi orang dekat peace server ni. Adakah mereka akan bantu kita? Kita akan cakap kita lapar, kita minta makanan. Jadi aku akan pakai akaun kecil aku sebab akaun aku yang sekarang ni dah level 69. Jadi takut orang tak percaya, jadi aku akan pakai akaun kecil aku. Dan dia akan 3 hadiah. Kita nak cari 3 orang. Siapa yang bantu kita, kita bagi. Aku akaun kecil aku dulu. Alright, okay, let's go guys. Okay, sekarang aku dah buka akaun kecil aku dan hadiah pun aku dah sediakan. 2 biji kereta Ford T1 dan juga sebiji motor. Jadi sekarang let's go, kita akan mulakan misi kita. Alright, let's go. Jadi sekarang kita nak kena cari tempat yang ramai orang dulu. Kalau tak ada player macam ni, macam mana kita nak minta makanan ni? Kita akan cari tempat yang ada orang, kat mana ada player. Tu macam player tu. Jom kita cuba. Kita cuba Apa dia buat kat sini ni? Kita tengok dulu level dia. Dia dah level 69. Okay, kita sembang dulu. Kita minta makan ya. Aduh, ada budak trap aku pula. Agak dia tak kenal aku lah. Agak dia tak kenal aku. Sekejap, apa kata kita minta makanan dekat budak trap aku. Saya dia tak tahu ni akaun aku ni. Tengok dia tolong aku tak. Okay, mungkin dia tak nampak tadi kot. Kita cuba lagi. Kita cuba. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Kampret. Atau dia orang tahu ni akaun aku. Tak apalah, let's go. Kita cari orang lain lah. Tak ada orang yang nak tolong kita dekat sini. Tak apa, kita cari orang lain. Let's go. Ada mangsa baru. Tengok lah. Siapa dia? 69. Okay, kita minta tolong dengan dia. Tolonglah. Quack.
Aku bukan nak suruh kau angkat tangan. Aku nak suruh kau bagi makanan. Aduh. Dia belah macam tu je. Okay, okay. Yes, akhirnya. Tengok dia bagi kita makanan tak? Kita kira makanan lah tu. Kira dia mau bantu kita. Thank you. kita akan tunggu dekat sini. Oh, ada. Ada player lagi dekat sini. So, kita akan tengok. Level dia 21. Kita akan cuba minta makanan lagi. Tolong bagi saya makanan. Saya lapar. Tolong, saya nak makanan. Tolong. Aduh, dia tak perasan lagi. Kita minta tolong lagi. Kita minta tolong lagi. So okay, kita tengok apa yang dia nak bagi. Kita tengok apa dia bagi. Dia bagi baju lah. Dia bagi baju. Kita nak makanan. Tapi sebabkan dia bagi baju, kira dia bagi jugalah kan. Dia bagi juga. Okay. Okay, kita bagi dia kereta. Tak apalah, kita bagi dia kereta. Sebabkan dia bagi kita suar baju. Okay, terima kasih. Kita cari tempat lain. Okay, tempat lain. Aku tak pasti tempat ni ada orang ke tak pagi-pagi ni. Tak apa, kita try pergi sana. Oh, dia ada bagi baju tadi tapi biar kita nampak macam betul-betul new player. Okay. Oh, ada lah. Yes, ada. Jom kita try. Kita cuba minta. Kita cuba minta makanan dekat dia. Tolong, cik. Minta makanan, cik. Cik, minta sedekah. Sedekah, cik. Minta sedekah. Cik Ansem. Cik Kacak. Muka bulat. Tolonglah, cik. Bagi saya makanan. Saya lapar, cik. Cik, tolong saya, cik. Dia buat tak tahu je. Dia palau kita, geng. Dia palau kita. Dia buat tak tahu, geng. Dia buat tak tahu. Alamak. Tolonglah. Tolonglah. Nak bagi kau hadiah ni. Cepatlah. Tolonglah aku. Tak apa lagi. Dia tak nak tolong kita, geng. Kita cari orang lain, geng. Let's go. Geng, 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 geng. Ada orang, geng. Ada orang.
Kita merayu kat dia, geng. Kita merayu kat dia, geng. Dia tengok dia nak tolong kita ke tak. Tolonglah, tolonglah. Dia macam tak nak. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dia balik, geng, dia balik. Ah, dekat atas ni ada seorang. Harap dia tolong kita, geng. Harap dia tolong kita, geng. Harap dia tolong kita, geng. Tolong, saya nak makanan. Saya nak makanan, tolong. Saya lapar. Dah 18 tahun saya tak makan. Dia macam tak nak tolong kita je, geng. Dia macam buat tak tahu je, geng. Macam mana ni? Tak apa, geng. Kita try dekat orang ni pula. Kita cuba, geng. Kita cuba, geng. Alright, dia tolong kita. Alright, dia tolong kita, geng. Dia buat tak tahu je, geng. Dia buat tak tahu je. Kita minta tolong dengan dia pula. Yes. Akhirnya. Tengok dia kasi makanan ke tak. Harap dia kasi kita makanan, geng. Yes. Akhirnya, geng. Dia kasi kita makanan, geng. Mantap. Mantap, geng. Thank you, bosku. Okay, mantap, geng. Mantap, mantap. Dia dah tolong kita. Apa yang dia nak trade lagi ni? Look, jom kita tengok apa dia nak bagi. Cukup lah tu. Dia bagi makanan lagi, geng. Dia kasi makanan lagi, geng. Kita ambil je, geng. Alamak, banyaknya. Apa yang dia nak bagi lagi? Cukup lah tu. Oh, baiknya dia.
Alamak, thank you, thank you, thank you, thank you. Alright, itu saja untuk video kali ni. Moga kita jumpa di video akan datang. Untuk next content, kita akan buat hadiah yang lebih menarik lagi. Dan kita akan buat content yang lebih menarik lagi. Alright. Sekian saja untuk yang ini. Bye-bye. It's caught in the crossfire.